Diana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat Mulyana Vlog Channel. Dimanapun Anda berada, selamat sore sahabatku ya. Kali ini saya ngaprak-ngaprak di lemburan Sunda lagi sahabatku nih. Dan ini perjalanan saya harus melalui pematang pesawahan seperti ini sahabatku. Dan di sini mah sahabatku pesawahannya lagi musim dicangkul sahabatku tuh, kayaknya ini mau ditandur nih. Oke, sebelum lanjut, apa kabarnya sahabat Mulyana Vlog Channel? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat sahabatku. Dan semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Dan ini perjalanannya, sahabatku ya. Dan perkampungan terpencil yang saya tuju di sore hari ini, tepatnya di depan saya ini, sahabatku tuh, di atas bukit, sahabatku. Dan separoh lagi udah ada yang sudah tandur seperti ini sahabatku ya.
sawahannya di sini. Kayaknya di depan saya ini ada saung sawah, sahabatku ya, tempat para petani melepas lelah, sahabatku, sehabis bekerja, tempat beristirahat ini, sahabatku. Mantap banget ini mas saungnya, sahabatku ya. Insya Allah keren banget, sahabatku. Halo sahabatku, coba lihat cara sharing hamparan pesawahan yang sangat indah, sahabatku, mantap banget. Kebetulan sore hari ini, sahabatku, udah hampir 2 pekan itu gak ada hujan, sahabatku, jadi cuacanya mantap banget ya. Sahabatku, warganya rajin-rajin ya, memanfaatin lahan kosong ini ditanami dengan pohon singkong seperti ini, sahabatku tuh. Ada yang menanam singkong, ada yang menanam pisang juga, sahabatku di sini mah. Dan separohnya lagi ini pesawahan, sahabatku, hamparan pesawahan. Lihat sahabatku ya, daerah sharing hamparan pesawahan, masya Allah sungguh indah, sahabatku. Dan kebetulan di sini mah, sahabatku, warganya ada yang sudah tandur, sahabatku, dan ini baru selesai dibajak nih sebelah sininya, sahabatku ya. Dan kesini mas sahabatku tuh, apa bibit padinya ada yang di darat dan di sini mah di pesawahan seperti ini, sahabatku nih, buat pembibitannya nih. Dan masya Allah dari kejauhan itu perkampungan warga, sahabatku tuh. Coba lihat di seberang saya ini, depan saya ini,
perkampungan sahabatku nih.